Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus sama dengan Cik Dek. Ada satu kereta di belakang saya adalah Myvi. Memang kau sukai. Kita bersama dengan keluarga yang bahagia, bersama dengan baju hijau. Baju hijau pertama Batman, baju hijau kedua adalah Helicopter Man. Helicopter Man. Si baju hijau sedang bertugas. Siapa tu? Aku, Ucup. Oh, kita bersama dengan akak dulu. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Nama-nama dulu, Kak? Nama Nur Hasma. Nur Hasma. So, saya panggil Kak Hasma lah. So, Yusof tu? Siapa tu Yusof? Yusof suami saya. Suami? Mm-mm. Bang, kenapa kau tak datang sini, bang? Aku bertugas. Oh, bertugas. So, suami. Abang Yusof, beli kereta ni dia nak bagi pada akak kan? Uh-uh. Macam mana Abang Yusof? Boleh tak? Kau bagi kat dia kenapa? Aku sayang isteri aku. Pesan dekat dia. Aku nak anak 15. Anak 15. Oh, sekarang anak dah berapa? Dua baru. Kau tengok yang ni, yang ni bongsu sakat ni. Uh-huh. So nama apa ni nama? Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan bongsu ni. Bongsu. Yang ni Muhammad? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Kau tengok Muhammad Iqbal. Oh, kuat makan Muhammad Iqbal ni. Ayam 2 ekor sehari dia makan. Sabar. So kenapa Iqbal kau suka baju hijau ni? Sebab mak yang beli. Mak yang beli. Adakah mak ni menyokong Abah Pagoh? Tan Sri Muhyiddin Yassin, politik kau tak tahu kan? Tahu. Ya, dia tak tahu pasal politik. Mak yang beli aku pakai je. Peduli apa aku? Myvi, Abang Yusof bagi kepada Kak Hasma. So kenapa Myvi kan? Nampak cute. Comel lah. Nampak comel lah. Tapi baguslah Abang Yusof dia bagi kereta yang generasi yang terkini. Yalah. Tau. Kenapa kau tak bagi Saga FLX ke Viva ke apa? Mana boleh, aku sayang dia. Oh. Demi kerana sayang, dia bagilah Myvi. Saya nak tanyalah pada ciri akak suka kepada Myvi ni, tang mana suka dia? Body dia dalam body dia. Body dia lepas tu senang nak parking. Pada comel lah. Comel baik. Jom kita tengok dulu minyak percuma sebulan aku bagi kepada mereka, satu keluarga yang bahagia. Kita tengok dulu baik daripada langit turun ke bumi. Siapa yang ada? Turun ke Helicopter Man. Kita bagi kepada Ikhwan. Ikhwan, minggu yang pertama isi minyak tau, kau jangan beli coklat. Nanti rosak gigi kau. Minggu yang kedua, Iqbal ada lagi. Mama nak juga duit, Iqbal. Ikhwan dia nak duit. Jom kita gelek sikit ke mana. Gelek sikit. Gelek. Oh, lari sikit, lari. Tinggi dia pada lagi tu nak bumi cik. Untuk mama. Minggu yang ketiga mama. Ada lagi minggu yang keempat. Saya ulang, minggu yang keempat. Bang, macam mana lebih hari bang? Untuk raya. Oh, raya Aidil Adha kan. Kak ambil kak, duit raya kak. Oh, dia suruh bagi kat akak. Adakah dia takut bini ataupun dia sayang bini? Minggu tu. Abang ni dia takut kakak ke? Dia macam mana kak? Sayanglah. Dia sayang. Dia sayang tau, bukan takut tau. Aduhai. Semalam nak ambil kereta. Sebelum tu urusan dengan saya. Macam mana? Senanglah. Alhamdulillah, dia mudahkan semua urusan. Dipermudahkan. Semalam nak ambil kereta. Macam mana terlatah Iqbal dengan Ikhwan? Seronok sangat si baju hijau ni. Kau tengok bin. Semalam seronok sangat bertiktok dia. Pesanan terakhir daripada Puan Priti Hasmah. Teman-teman rakan-rakan, Kak pesanan dulu untuk mereka di luar sana. Datanglah ke kedai cik ni, mudah urusan. Mudah so, urusan. Semua urusan mudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Priti Hasmah bersama dengan Iqbal. Satu lagi, Ikhwan. Si baju hijau sedang bertugas. WhatsApp segera kepada saya 01234 0034.